Hello, saya Jimmy dari Promas ATV. Adakah anda masih menggunakan cara tradisional dengan memikul spray pump yang berat untuk melakukan kerja meracun? Adakah anda masih memerlukan tenaga pekerja yang banyak untuk melakukan kerja meracun juga? Saya ingin memperkenalkan satu produk baru yang inovatif yang boleh membantu dan memudahkan kerja meracun anda. Jom sekarang kita pergi tengok. Ini adalah kilang Promas ATV. Ini adalah portable spray station buatan dalam Malaysia yang boleh membantu memudahkan kerja meracun anda. Ini adalah Promas Beast ATV 4x4 250cc. Portable spraying station ditarik di belakang ATV. ATV dan portable spraying station boleh diasingkan. Cara mengasingkannya sangat mudah menggunakan sistem tobah. Turunkan kaki untuk portable spraying station dan seterusnya buka tobah. Portable spraying station sudah diasingkan dari ATV. Ini adalah motor pump menggunakan engine 4 stroke. Ini adalah high pressure pipe 100 meter. Ini adalah tayar ATV jenis off-road yang boleh mengangkut berat 500 kilo. Ini adalah tangki air kapasiti 500 liter. Sekarang menunjukkan cara operate portable spraying station. Mula-mula masukkan air dan bancuh ubat. Pasang balik portable spraying station ke tobah ATV, lalu simpan kaki portable spraying station. Sekarang bawa ATV Promas Beast beserta portable spraying station ke tempat hendak meracun. ATV dan portable spraying station sampai di tempat hendak meracun. Asingkan ATV dan portable spraying station. Tinggalkan portable spraying station di tempat ini. Portable spraying station duduk di tempat meracun. Tepi tangki itu adalah tong minyak dan tepi tong minyak boleh letak botol air mineral. Tekan sini untuk bagi minyak petrol naik ke enjin. Tarik dan hidupkan enjin. Di sini boleh adjustkan kekuatan enjin pump. Kekuatan tekanan daripada spray gun boleh sampai 15 kaki tinggi. Habis sembuh, boleh tutup terus spray gun untuk mengelakkan pembaziran. Air sekarang akan kembali ke tangki secara automatik. Tekan butang merah untuk hentikan engine pump. Gulung balik high pressure pipe dan boleh bawa portable station ke destinasi seterusnya. Portable spraying station ini boleh membantu menjimatkan kos dan tenaga pekerja, terutama di bahagian gaji pekerja. Biasanya, tanah 3 hektar kita perlu kurang-kurangnya 3 pekerja untuk menghabiskannya. Sekarang, dengan bantuan portable spraying station ini, kita cuma perlu 1 orang pekerja dan dia sudah boleh selesaikan kerja yang seperti 3 orang pekerja. Baik, kita buat satu pengiraan kasar seperti ini. Satu pekerja gaji RM1,800. Jimat 2 gaji pekerja, jimat RM3,600. Jimat kos gaji 5 bulan sama dengan jimat RM18,000. ATV dengan portable spraying station sama dengan 5 bulan dapat balik modal. Terima kasih menyokong produk buatan di Malaysia ini. Minta klik like dan share Facebook page Promas ATV. Dan subscribe YouTube channel kami Pro Malaysia Technology atau kunjungi website kami www.promas.my. Sekian, terima kasih.